Halo guys, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel kami, channel saya FPF Tutorial. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan ilmu tentang bagaimana cara membuat barcode lokasi. Jadi lokasi tempat tinggal kita bisa dibuatkan sebuah barcode. Oke, kita langsung saja cekidot bagaimana cara membuat barcode lokasi tersebut. Oke, kita kunjungi Google Map. Ketik map. Oke. Nah, kebetulan lokasi saya sudah saya ketik di atas. Nah, ini lokasi saya. Kemudian setelah ketik lokasi tersebut, lalu kita bagikan lokasi tersebut. Bagikan ke WhatsApp boleh atau ke mana aja. Nah, oke, lokasi sudah dibagikan ini. Nah, URL atau link tersebut kemudian disalin. Tautan disalin, oke, sip. Setelah disalin, kita install aplikasi namanya barcode generator. Nah, ini lambangnya seperti ini, barcode generator. Betul, saya sudah install. Oke, kita masukkan add code atau siap. Ambil yang QR code URL. Kemudian disalin URL tadi. Nah, kita kasih tanda di labelnya ya, itu alamat tempat tinggal. Oke. Okay. Oke, sudah muncul barcode-nya. Setelah itu kita bagikan barcode tersebut. Kita rubah fontnya warna apa kira-kira untuk warna depannya. Oke, kalau kuning boleh. Kita ambil aja yang agak jelas, ini kuning. Belakangnya warna coklat. Oke, sip. Untuk formatnya ada pilihan JPEG, PNG. Kalau saya lebih suka JPG. Oke, JPG aja. Share ke WhatsApp aja. Ya, langsung. Nah, ini barcode lokasi sudah muncul. Nah, nanti untuk cara men-scan-nya pakai aplikasi kode QR nama GammaPlay. Nah, ini udah jadi barcode lokasi saya. Sangat mudah dalam pembuatannya. Nah, gini cara men-scan barcode tersebut dengan aplikasi kode QR. Kita install aja aplikasi. Nah, ini ambil aja yang GammaPlay QR dan barcode scanner yang ini. Saya udah install, kita buka. Oke, kita scan. Nah, oke, secara otomatis alamat akan muncul. Nah, itu. Oke, itu aja. Tutorial saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.